Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang ingkar, isteri Nuh dan isteri Lut. Mereka ialah isteri kepada dua orang hamba kami di antara hamba-hamba kami yang soleh. Tapi mereka berkhianat kepada suami-suaminya. Maka mereka tiada berdaya untuk membantu mereka sedikit pun terhadap siksaan Allah. Kepada mereka dikatakan, masuklah kamu ke neraka Jahannam bersama-sama dengan orang yang masuk ke dalamnya. Surah At-Tahrim ayat 10. Begitulah firman Allah Subhanahu Wa Taala kepada isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut kerana keingkaran mereka kepada suami-suaminya dan kerana berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita saksikan perkongsian ini bersama-sama dengan Ustaz Jazlan Abdullah dan Ustaz Fahmi Amin dalam Hati Konkrit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk hari ini insya-Allah kita bincangkan tajuk yang agak bagus untuk kita lihat. Hati konkrit. Hati konkrit tu. Hati konkrit. Sekonkrit ni lah. Kita pun duduk dekat sini pecah-pecah ni konkrit. Pecah-pecah okey. Jadi hati konkrit Ustaz. Hati kalau konkrit ni Ustaz dia biasanya keras lah tak? Keras betul. Maknanya hati konkrit ni mungkin satu gambaran umum tajuk kita hari ni keras adalah hatilah. Kerah hati. Orang degil lah. Orang degil. Tapi kalau itu kat hati, kalau kat kepala jadi kepala batu tu. dia ada beza dia sikit. Antara hati tapi sama aje sebenarnya. Baik, kalau kita lihat bab berkaitan kerah hati biasanya orang perempuan yang marah biasanya dia orang lelaki akan cakap yang paling kerah hati ialah orang perempuan. Itu orang cakap bukan saya. Betul tak Ustaz Fahmi? Betul. Betul lah Ustaz Fahmi yang cakap bukan saya. Sebab Ustaz pun orang juga. Ya betul sebenarnya. Jadi bab berkaitan dengan ni kita melihat bila sebut tentang hati keras ini ataupun hati yang konkret ni maka kita ada sejarah yang besar iaitu berlaku pada zaman Nabi Nuh AS. Dan Nabi Nuh AS ni sebenarnya kalau kita lihat Ustaz Fahmi sedang menonton yang dihormati sekalian, dia adalah seorang Nabi yang dilantik oleh Allah Ta'ala menjadi Rasul. Maknanya dalam kehidupan manusia ni orang yang pertama menjadi Rasul ialah Nabi Nuh AS. Dan apabila dia seorang Nabi dan seorang Rasul, maka tugasnya itu iaitu apa? Dia berdakwah khususnya pada kaum keluarganya, masyarakat dan maknanya kaumnya sendiri. Maka menyampaikan satu mesej yang besar iaitu untuk mentauhidkan Allah SWT. Tapi apabila disebut berkaitan dengan hati yang konkret ni, maka datanglah ujian yang besar kepada Nabi Nuh AS itu apabila isterinya. Maknanya isterinya yang mempunyai hati yang keras, yang mana tetekala itu apa yang dibawa oleh Nabi Nuh AS itu iaitu tidak diendahkan ataupun dilekehkan. Kalau bahasa sekarang cakap, macam luluk bagus, macam itulah. Yang itulah yang disebut kepada Nabi Nuh AS. Dahlah Rasul pertama, Ustaz. Betul. Rasul pertama tentulah maknanya cabarannya lebih besar. Betul. Dan Nabi Nuh pun dia salah seorang daripada Rasul Ulul Azmi. Betul. Yang betul, menghadapi cabaran yang besar. Betul. Dan bila keadaan macam itu, tentangan sebenarnya yang lebih besar, bila tentangan itu datang yang paling dekat dengan kita, Ustaz. Ya, betul. Yalah, isteri sendiri, anak sendiri. Yalah, bagaimana nak sebut, nak berdakwah pada orang lain, orang boleh cakap, anak bini kau pun tak boleh dengar cakap kau. Macam mana tu? Kalau orang berdakwah ni, kita ajak orang kan, biasanya 2-3 kali ajak jemu, Ustaz. Betul. 2-3 kali ajak jemu. Dan kita biasanya kalau dakwah pun, kalau orang tak ikut ni, kita akan tinggalkan. Betul. Tapi Nabi Nuh AS, 950 tahun Ustaz dakwahnya. Satu hal, 80 orang aja pula tu yang ni. 950 tahun, beberapa orang sehat duduk atas kapal itulah. Betul. Yang mengikut kepada dakwahnya. Saya tengok dalam riwayat tu 80 orang Ustaz. Betul. 950 tahun. Ya ilahai lega. Waktu tu kalau kita 950 tahun, saya ingat kita pun banyak juga kot. Ya kan? Cuma Ustaz, yang saya nampak, bila mana ujian ni datang kepada isteri, jadi kita lihat kesian. Waktu tu apabila Nabi Nuh AS bawa satu ajaran untuk mentauhidkan Allah SWT, dipelekehkan ataupun diketawakan oleh anaknya. Akhirnya kalau kita lihat ujian yang besar, waktu itulah masyarakat pun nak pegang cakap Nabi Nuh AS tu jadi berat. Sebab apa? Sebab daripada tentangan yang hebat dari keluarga dia sendiri. Dia bila tengok Ustaz, masa Nabi Nuh disebutkan Allah abadikan dalam Quran, dalam satu surah Ustaz. Betul. Surah Nuh. Dan antara yang disebut, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Maknanya usaha
usaha untuk ubah hati orang yang keras ni siang malam. Betul. Ya, dan bila keadaan itu dapat tentangan daripada anak dan isteri sendiri, ya, bukan saja anak isteri sini, bahkan bila Nabi Nuh sampaikan kepada kaum, anak dan isteri ni datang hasut pula kaum. Betul. Aha. Ya, hasut pula kaum tu dan menyebabkan maknanya keadaan yang sangat sukar yang kena ditempuh oleh Nabi Nuh alaihi salam. Betul. Ini satu, sebab itu pada diri kita lah. Apabila kita melihat sejarah ni bukan satu perkara yang kecil, kerana sejarah ni mengajar kita untuk mendewasakan kita, khususnya bagaimana kita sebagai orang mukmin, orang Islam, yang mana tanggungjawab kita bukan hanya kita berdakwah untuk keluarga kita saja, tetapi yang paling penting iaitu apa, untuk masyarakat, untuk negara kita, dan yang paling penting bagaimana nak dapat mendidik hati isteri supaya hati isteri kita ni kita dapat lembutkan daripada kerikil yang keras, kita tukar kepada iaitu apa, seperti disebut sebagai apa tu, jelly tu apa disebut, lengkong yang lembut. Itu falsafah, Habib, falsafah tu aja tu, ya. Jadi Ustaz, kalau kita tengok kan, Nabi Nuh alaihi salam maknanya nak cuba untuk mengubah makna hati yang keras adalah tak putus asa. Betul. Sehingga dah berada di atas kapal, anak dan isterinya telah terumbang-ambing, masih betul lagi nak diajak, mari mentauhidkan Allah, naik ke atas kapal bersama-sama betul, aku. Betul. Namun maknanya kita faham bahawa hidayah ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak berikan kepada anak dan isteri. Maka walaupun begitu, tak pernah Nabi Nuh putus asa. Betul. Ajak juga, walaupun akhirnya isteri tu sebut apa? Tak apa, aku tak perlukan bantuan kau. Anak dia pun cakap, tak apa, saya akan lari naik ke bukit yang akan tinggi. Akan cari gunung yang lagi tinggi. Kami akan selamat tanpa betul perlu mengharap kepada engkau. Jadi maknanya kita dapat lihat bagaimana orang yang Allah keraskan hatinya, yang kita takut sangat, betul, Ustaz. Kalau orang yang Allah gelapkan hati ini, maknanya kita takut. Jadi jangan putus asa daripada rahmat Allah, daripada berdakwah, maka bersungguh-sungguh yang kita dapat ambil daripada kisah ini. Dengan ini berehat seketika insya-Allah. Kita akan bertemu lagi selepas daripada ini. Redha Allah Subhanahu Wa Taala terhadap seorang isteri terletak kepada redha seorang suami yang beriman. Namun bukanlah mudah untuk menjadikan seorang wanita itu mampu menjadi bidadari syurga di akhirat kelak. Mari kita pelajari bagaimana untuk menjadi seorang isteri yang mampu untuk menjadikan rumah tangga itu rumah tangga yang sakinah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Kita masih berada lagi dalam program Al-Hidayah Wanita Hiasan Syurga. Ya Ustaz. Ya. Bila kita lihat tadi bab berkaitan dengan kerikilnya hati seorang isteri, dengar baik-baik, kerikilnya hati seorang isteri. Suami yang cakap ni, Ustaz Fahmi yang cakap, saya pasal saya dah tak ada isteri sebab isteri meninggal. Jadi saya kena sebut jugalah. Ini penting. Pasal apa? Ini untuk kita kongsi ramai-ramai. Baik. Bila kita nak jadikan kita ini orang yang pelembut, orang yang hatinya boleh menerima satu perkara yang baik, khususnya daripada apa yang dibawa oleh suami. Baki ingat, saya nak nasihat diri saya, ibu-ibu, ayah-ayah sedang menonton, sama-sama Ustaz Fahmi. Pertama, jadikan kita ni orang yang bersyukur kepada Allah kerana perkahwinan itu anugerah daripada Allah. Allah betul, bukan main-main. Betul, semua. Ingat suka nak kahwin macam aku ni. Jomlah kahwin, jomlah kahwin. Orang cakap, apa hal kau? Apa hal? Tiba-tiba nak kahwin, tak tentu arah. Maknanya, bila kita dapat kahwin, itu kita syukur kepada Allah Ta'ala. Itu ubat yang paling hebat. Tengok suami, ya Allah, syukur. Betul. Alhamdulillah. Suami, nanti kali tengok, cuba juga. Tengok sebelah, jeling suami tu. Syukur kepada ada lagi kau bang hidup lagi. Tengok suami pahala kan? Betul. Apatah lagi kalau isteri mengenyit suami. Jangan main-main tau. Pernah kenyit? Cuba kenyit. Cuba belajar tackle suami. Cuba. Kalau berani lah, kalau berani. Kan? Tapi jangan suami orang. Suami sendiri. Betul. Suami sendiri. Itu yang perkara pertama. Bahaya maka, betul. Pertama orang, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana apa? Anugerah perkahwinan itu datangnya daripada Allah SWT. Itu ingat jadi lembut dah hati sikit. Baru nak marah, ya Allah, Allah anugerahkan ni. Okey Ustaz Mai. Yang kedua Ustaz Mai. Yang kedua saya ingat Ustaz, syukur ni dia tak boleh kalau dia tak pair dengan sabar. Betul. Jadi isteri ni kalau nak betul-betul ikhlas lah maknanya khidmat dengan suami dia Ustaz. Kena sabar. Sabar je lah. Sabar betul. Betul lah. Maknanya kalau kita tengok, kita boleh ambil semangat Ustaz. Semangat Sayyidatina Fatimah. Betul. Radiyallahu anha wa arda. Betul. Nak gambarkan sabarnya beliau ini. Maknanya buat kerja rumah ni siapa yang tak penat Ustaz?
Betul, betul. Buat kerja rumah siapa yang tak penat? Hatta kalau orang kerja zaman kita sekarang, ramai wanita yang bekerja mungkin lagi penat. Saya pun penat buat kerja seorang, apatah lagi. Betul. Orang perempuan yang buat kerja. Orang perempuan dia dia dekat rumah dia kena layan kerja rumah, kena layan anak, kena layan suami. Dekat betul. Tempat kerja dia kena apa namanya, bos punya arahan, task-task kena selesaikan. Betul, betul, betul. Jadi cabaran besar. Namun siapa yang tak letih? Tapi kita tengok bagaimana semangat Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Bila letih, cuba juga maknanya minta pada Nabi, datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, ada tak tawanan-tawanan perang yang kau boleh bagi pada aku untuk khidmat, untuk uruskan kerja-kerja rumah, betul, penat, betul. Basuh ni apa semua ni. Tapi tengok bagaimana Nabi mendidik anak. Nabi kata, kamu bersabar itu adalah lebih baik. Kamu gantikan dengan tasbih, kamu gantikan dengan tahmid, kamu gantikan dengan zikir. Itu akan menghilangkan penat lelah kamu. Maknanya Nabi ajar, kita buat kerja kalau nak ikhlas, maknanya kita niat untuk Allah walaupun yang kita khidmat tu suami. Betul, betul, betul. Ini hebat tau cerita. Sebab apa? Sebab itu saya boleh masuklah tip yang ketiga. Bila mana tadi Ustaz Fahmi sebut tentang Fatimah, sampai Rasulullah SAW bagi the tip begitu, bab berkaitan dengan berzikir, bertahmid dan sebagainya. Benar tau. Maknanya seorang ayah, sekalipun anak dia dah berkahwin, maka seorang ayah tu wajib mendidik anaknya untuk apa? Untuk dapat terus, iaitu membina kebaikan rumah tangga. Dan saya nak bagi yang ketiga, perkara ini kita lihat seorang isteri bagaimana nak lembutkan hati, nak belajar supaya hati itu jadi baik, jadi penyantun, maka hendaklah ia buat dua perkara. Pertama, belajar dengar cakap suami, dan yang kedua, belajar ikut cakap suami. Bila mana dua perkara ini dia dapat, belajar dengar cakap suami, ikut cakap suami, insyaAllah 10 tahunlah dia buat, maka tahun yang ke-11, benda itu dia akan jadi ikhlas, dan tahun ke-11 itu akan yang ketiga, jadi Ustaz, ibadah. Ya, betul. Tambah yang ketiga, Ustaz. Ya. Yang ketiga adalah belajar cakap elok-elok dengan suami. Ya, betul. Itu betul. Belajar cakap elok-elok dengan suami ni, Ustaz, kita boleh ambil pula semangat daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Nabi dia baginda sallallahu alaihi wasallam tahu tau bila Aisyah marah. Aisyah marah, maknanya Nabi pun orang yang sangat faham isteri. Dan isteri pun dia faham bila dia marah, macam mana dia nak marah suami dia. Jadi bila Aisyah marah, Nabi sebut apa? Aku tahu bila kau marah. Sebab macam mana kau tahu? Kata Nabi SAW, aku tahu bila kau marah, kau takkan sebut nama aku. Dia sebut, ya Rabba Ibrahim. Wahai Tuhan Ibrahim, mana itu marah sangatlah tu. Tapi tak sebut nama Nabi. Tapi bila sayang pada Nabi, tengah mesra dengan Nabi, Aisyah akan sebut, ya Rabbah Muhammad. Dia sebut nama suami dia. Betul. Jadi kalau kita tengok isteri-isteri sekarang, Ustaz, marah suami, Allah, rabak hati. Tahu tak rabak hati? Ya Allah. Itu yang suami melekat kedai mamak tu. Betul. Cuba Ustaz Fahmi cakap betul tadi. Tengok Sayyidatina Aisyah panggil Nabi bagaimana. Dan gunakan lisan yang baik. Kadang-kadang saya tengok isteri dia panggil orang lain lebih baik daripada dia memanggil suami dia. Satu, maaf ini saya cakap je. Yang kedua, saya nak sebut berkaitan dengan isteri juga, kadang-kadang dia tak nak dengar cakap suami tapi lebih dengar cakap orang lain. Jadi itu masalah juga, Ustaz. Betul, Ustaz. Kan? Dan betul. Yang saya sebut juga, kadang-kadang suami ni, Ustaz, kesian tau. Kita ni macam gulungan yang tak kena endah tau. Betul. Gulungan yang tak kena endah. Itu sebab apa? Bila kita nak minta sesuatu, kadang-kadang isteri cakap, awak ni tak faham ke? Macam mana belum kita cakap tak faham, Ustaz, ini rintihan Ustaz. Jadi saya nak sebut di sini, tolong belajar dengar cakap dan tolong belajar ikut cakap, dan tengok bagaimana Ustaz Fahmi sebut yang keempat tadi, iaitu apa, bab berkaitan dengan tolong, iaitu jaga lisan, lembutkan lisan, kerana lisan itulah yang akan lekat dekat hati kita, dan hati kita tu yang akan menyuburkan hati kita untuk apa, untuk menjadi orang yang penyantun. Ustaz, saya tambah yang seterusnya, Ustaz. Ya, sila. Yang paling pentinglah sebenarnya, di samping kita usahalah, kita rumah tangga ni macam mana pun kita ada asam garam. Betul. Kita cuma usahalah, suami pun kena usaha, isteri pun kena usaha untuk ikhlas pada Allah dalam kehidupan, untuk dapatkan kebahagiaan. Tapi sebenarnya kena, yang penting sekali, doa lah. Betul. Isteri dia mengharapkan macam-macam daripada suami. Suami mengharapkan macam-macam daripada isteri. Tapi kadang-kadang kita lupa nak minta pada mukallibal qulub, Ustaz. Allah yang membolak-balikkan hati. Kalau Allah nak isteri tu berubah, kita doa, kita harap, maka akan berubah. Sekelip mata boleh ubah. Dalam apa hal juga keadaan pun kita, dalam berumah tangga sekalipun, maka ingat, kita ada Allah SWT dan kita perlu kepada doa, bergantunglah kepada Allah. Allah lah insyaAllah yang akan memberikan kepada kita kebaikan di dalam berumah tangga. Jadi, jangan ke mana-mana. Jangan ke mana-mana. InsyaAllah kita akan rehat dulu, relax dulu, kita zikir dulu, kita istighfar dulu. Kita akan jumpa lagi selepas ini, insyaAllah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sama lagi kita berjumpa kembali dalam rancangan Al-Hidayah Wanita Hiasan Syurga. Ya. Jadi kita berjumpa lagi ya, untuk mungkin dah nak ujung-ujung dah ni, Ustaz. Ya, betul. Ya, dah nak ujung-ujung dah. Jadi kita nak bincangkan sikitlah ya. Tadi katanya ya, mungkin penonton bila dengar tu asyik kita bantai orang perempuan je, Ustaz. Ya, betul. Asyik orang perempuan kita je kena. Kita bukan bantai, kita nasihat. Agak macam tu nasihat. Jadi okay, katanya lah, Ustaz. Dia nak dengar juga ya, suami lah, peranan suami macam mana kalau berhadapan dengan isteri dalam dakwah. Ni peranan suami betul pula ni. Baik, saya nak sebut di sini satu perkara yang paling kita kena faham. Seorang yang nak menjadi suami, asas yang penting iaitu mesti dia ada ilmu. Kalau dia tak ada ilmu, maka dia akan menempuh kegagalan dalam rumah tangga, maka dia tidak akan dapat didik isteri dia untuk menjadi hati yang lembut dan keluarga untuk menjadi hati yang penyantun dan akhirnya hilang soleh dan solehah dalam rumah tangga. Sebab itu perkara yang pertama, suami, saya nak nasihatkan kepada yang belum kahwin, ataupun yang nak kahwin lagi. Jadi maknanya pertama, hendaklah ada ilmu. Itu sangat penting, ilmu berumah tangga, ilmu mendidik, ilmu bagaimana mentadbir rumah tangga. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Ta'ala, paling asasnya iaitu ilmu. Yang kedua, kita ni apa yang kita kerjakan, kita kena buat saja dan tak payah tengok natijah dia. Ya, sebab Allah nak tengok apa kita buat, bukan Allah nak tengok apa natijah. Maknanya kita kata kita harap isteri jadi macam ni ataupun suami jadi macam ni. Kadang-kadang tu tak jadi. Suami dengan dia cuba manage keluarga. Ya, dia harap macam-macam. Tapi sebenarnya Allah nak tengok apa usaha kita untuk menambah baik keluarga, Ustaz. Saya bawa satu kisah Imam Ahmad, Ustaz. Ya, sikit saja. Ya, Imam Ahmad ini ya, isterinya waktu hidupnya Imam Ahmad ya, seorang yang tidak taat. Maknanya ulama pun tak terlepas, maknanya isterinya menghadapi cabaran daripada ujian. Ya, jadi waktu mengajar di tengking ya, sehingga kan anak-anak murid ni rasa macam bagi tahu kat syekh cerai ajalah bini tu. Ya, orang perempuan macam ni tak guna simpan lah. Ya, selalu di tengking dan sebagainya. Saudara Umar pun kena? Kena juga. Kena juga Saudara Umar. Sampai kan Ustaz, yang lagi dahsyat anak dia sendiri, anak Imam Ahmad sendiri jumpa dengan Imam Ahmad kata, "Cerai ajalah mak tu." Sampai suruh cerai mak. Sampai macam tu. Tapi apa kata Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad mana suami yang cukup sabar, Ustaz. Betul. Dia faham dengan ilmu tadi, Ustaz. Ya, betul. Dia kata apa? "Aku ini Allah takdirkan dijodohkan dengan wanita ini dan aku adalah orang yang memahami bahawa aku ni boleh tahan dengan dia." Maknanya Allah kurniakan aku boleh tahan. "Aku takut kalau aku lepaskan dia, dia dapat suami yang lain. Suami yang lain itu adalah orang yang tak boleh sabar dengan dia seperti mana aku sabar." Allahu Akbar. Hebat. Dia tak lepaskan, Ustaz. Ya, betul. Kan? Ini satu benda. Sebab itu, ingat sabar. Orang lelaki, sabar. Didik isteri, kadang-kadang isteri dia bukan kepala batu. Dia keras kepala. Sabar. Jadi hati dia keras ke apa? Sabar. Kenapa? Sabar itu kalau kita lihat daripada contoh yang disebut Imam Ahmad tadi, itu satu perkara yang besar. Kerana apa? Dengan kesabaran tu, insya-Allah dia ada disulami yang Allah rahsiakan. Dia ada yang Allah rahsiakan pada kesabaran itu, iaitu apa? Satu hikmah yang besar. Iaitu akhirnya kita insya-Allah dapat mendidik isteri kita lepas jadi yang baik. Imam Ahmad wafat, baru isterinya jadi wali besar. Betul? Jadi wali besar. Maknanya dia sedar. Maknanya kita tahulah, Ustaz, sifat manusia ni dia akan menghargai bila kehilangan, Ustaz. Betul. Lebih faham. Ya. Bila kehilangan ini, kita jangan sampai kita nak hargai lepas kehilangan lah. Betul. Waktu kita ada, waktu kita tengah hidup, inilah waktu untuk kita hargai. Ya. Kita beri sebanyak mungkin. Dan ingat, seorang lelaki, jangan lupa jangan tadi saya sebut juga, jangan lupa tinggal doa. Doa yang Allah ajarkan kepada kita. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan ke surah Al-Hazim. Maknanya kalau kita lihat doa tersebut, minta kepada Allah supaya isteri anak-anak ini akan jadi qurratu a'yunin, iaitu penyejuk kepada hati, iaitu penyubur kepada hati tangga, dan insya-Allah kita akan tenang dalam berumah. Betul. Itulah matlamatnya. Kerana rumah tangga yang tak ada ketenangan, Ustaz, dia tak ada sakinah, mawaddah, rahmah tu tak ada. Betul. Maknanya tak sampai matlamat. Sungguh pun dekat pintu ada home sweet home. Tak ada. Atau baiti jannati, tak ada. Tak ada. Sekadar kita tak nak dia sekadar jadi tulisan sajalah. Ya, kita nak aplikasikan dalam kehidupan kita. Jadi apa perkongsian yang kita lakukan pada pagi ini, yang kita kongsikan, mudah-mudahan menjadi satu bikisan yang baik dan mudah-mudahan ia menjadi satu bekalan untuk kita membetulkan, meningkatkan dan kita dapat memperbaiki iaitu sistem rumah tangga yang ada pada kita. Kerana apa? Rumah tangga itu Allah kurniakan dan insya-Allah kitalah yang akan membangunkan, dan bersyukurlah kepada Allah. Jangan tinggal doa.
dengan Ustaz. InsyaAllah. Jadi saya rasa pertemuan kita akan berakhir di sini. InsyaAllah jika ada kesempatan di lain masa, kita akan bertemu lagi dengan perkongsian-perkongsian yang baik. Jadi teruskan bersama-sama dengan rancangan Al-Hidayah Wanita Hiasan Syurga. Sehingga ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustaz. InsyaAllah. Lagi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kamu saling meminta nasihat terhadap perkara-perkara kebaikan kepada kaum wanita, kerana sesungguhnya kaum wanita itu dijadikan daripada tulang rusuk, dan sebengkok-bengkok tulang rusuk ialah bahagian yang teratas. Jika kamu membetulkan dengan kekerasan, nescaya ia akan patah. Jika ditinggalkan, iaitu dibiarkan tanpa nasihat, nescaya ia akan kekal dalam keadaan bengkok. Maka saling nasihatilah dengan penuh kesabaran dan berlemah lembut." InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan dalam Al-Hidayah Wanita Hiasan Syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isteri itu putih yang melenyapkan warna hitam dalam keluarga dan menyerikan warna-warni. Isteri itu terkadangnya hitam yang melenyapkan warna putih dalam keluarga dan memadamkan semua warna-warni. Suami itu pelukis, pemilih warna apa untuk keluarga? Hitam, putih atau warna-warni? Pelukis perilaku isteri, pewarna langkah anak-anak. Hati-hati, jangan comot. Biar suami itu dihormati. Biar ayah itu disanjungi kerana dia. Biar lukisan berwarna terhasil jalan ke syurga.